Halo Samurian News Indonesia. Saat ini saya bersama dengan Bapak Fani, Wakil Kepala Sekolah SMK Taman Siswa Yogyakarta. Apa kabar, Pak Fani? Alhamdulillah sehat, baik. Ya. Hari ini kita adakan pelatihan pengecetan helm bersama samurai. Gimana pendapat Bapak? Alhamdulillah pelatihan ini bagus ya. Jadi anak-anak dengan pelatihan ini menjadi semakin tahu prosedur, tata cara, kemudian etika tentang pengecatan menjadi lebih tahu. Dan harapannya nih, kedepannya gimana? Ini anak-anak sudah mulai pinter nih, harapannya gimana tuh? Ya, harapan saya sih sebetulnya tidak hanya berhenti sampai sini saja. Ya. Jadi harapan kami nanti ada kelanjutan dari yang mulai basic ini, kemudian nanti harapan saya ada pengecatan pelatihan yang expert, grafis dan sebagainya, sehingga pembekalan kepada siswa nanti semakin bagus, semakin kompeten untuk tidak ketika lulus. Helm, betul, ya? Betul. Bisa di motor, ya, bisa ya, di berbagai macam. Iya. Nah, betul. Ini sebentar lagi tahun depan kita akan adakan Samurai Festival. Harapan Bapak atau Bapak seperti apa nih? Dia murid-muridnya bisa dipacu untuk itu, Pak. Iya, untuk festival ini saya yakin murid kita pasti menang. Iya. Oke. Terima kasih, Pak Fani. Iya, sama-sama. Sahabat Samurai News Indonesia, demikianlah bincang-bincang saya dengan Pak Fani, semoga bermanfaat buat kita semua. Sampai jumpa.